Sumatera Utara. Saya Gubernur Sumatera Utara pastinya kalian tahu semua. Jadi saya berharap kepada rakyat Sumatera Utara jangan pernah takut dengan vaksin. Karena orang pertama yang divaksin di Sumatera Utara adalah saya. Berarti saya sudah bisa sehat seperti ini. Saya berharap rakyat Sumatera Utara saya tetap juga sehat seperti saya ini, bahkan harus lebih dari saya. Selain protokol kesehatan pasti semua sudah tahu. Itu rakyat kita, Sumatera Utara, harus meningkatkan imun. Meningkatkan imun dengan segala mengkonsumsi vitamin. Dan yang terpenting, vaksinasi. Sehingga dengan vaksinasi, memperkuat apa yang sudah kita lakukan dalam protokol kesehatan. Jadi yang lagi yang dipakai. Jadi kalau bapak ibu divaksin, terus nanti bapaknya datang ke rumah, turun ke depan ini dia, depan itu. Langsung dekat-dekat dia. Liur. Jemprot. Nah, jemprot itu kena kita. Kalau kita pakai masker, kena di sini. Gak apa-apa dia. Yang menjadi apa-apa apabila tangan megang ini. Tadi megang ini, megang mulut, megang hidung, megang mata. Di situ dia orang kena. Jadi selamatlah dia mudah-mudahan dengan masker ini. Atas kemudahan Tuhan pastinya. Lindungan Tuhan. Nah, kenapa di tangan ini menyentuh-nyentuh? Makanya suruh cuci tangan. Pakai sabun. Jadi menggunakan sabun ini, virus runtuh dari tangan kita ini. Saya nyanyi. Tak sekali aku ingin. Percayalah aku, kau kan ku sayang selama hidupku. Sayang, percayalah aku. Alhamdulillah.